Kalau ada apa-apa kita yang harus ganti, Dre. Kalau handphone ini rusak, kita yang harus ganti berdua, Dre. Pokoknya kalau rusak, Derry dipecat. Pokoknya kalau rusak, Derry dipecat. Guys, aku baru selesai mandi. Di sini berisik banget, Dre. Ini apa, Setu? Nah, guys, tadi kan kalian mungkin lihat di video yang ini nih. Aku basah-basahan sampai turun ke situ tadi dingin banget. Kayaknya Icis tuh ngerjain aku tadi. Dan aku ada inisiatif sama Andre berdua mau ngerjain balik, guys. Nah, setelah itu Icis ya, pas udah closing, handphonenya tinggal di sana, guys. Jadi aku sama Andre ada kepikiran buat kerjain HP-nya. Gimana kalau kita chat aja, pilok, ya kan? Kayaknya seru tuh. Komen di bawah, kalian suka warna apa? Oke, guys, ini handphonenya udah di sini. Kita bakal chat dan lihat ekspresinya. Kan ini tuh pasti butuh banget ini tuh selalu barang yang dicari sama dia, walaupun sering ditinggalin sama dia. Dia emang kayak gitu. Sekarang daripada banyak omong, ini kita langsung check it out untuk chat ini. Wah, parah, gue tinggalin, bro. Ini adalah wrap-nya dan ini adalah chat-nya, teman-teman. Ini green, hijau, ini biru, ini merah. Kalian suka warna apa? Komen di bawah. Kalau aku sih nanti bakal campur-campur. Ini handphone-nya, teman-teman. Pertama kita bungkus dulu ya, Andre. Agak slow ya, teman-teman. Gak apa-apa. Karena Icis itu mandinya lama. Dia tuh mandi yang paling bersih di antara kita semua. Nah, gua pastikan tidak akan ada yang bocor karena bagaimanapun ini handphone sangat diperlukan oleh ibu besar Ria Ricis. Jadi walaupun kita berniat untuk mengerjain beliau, namun kita harus tetap safety, guys. Karena kalau ada apa-apa kita yang harus ganti, Dre. Kalau handphone ini rusak, kita yang harus ganti berdua, Dre. Untuk pastikan. Maaf ya teman-teman, kurang rapi. Tapi yang jelas ini safety, nggak ada bocor sama sekali. Jadi nggak bakal ada chat yang masuk ke dalam handphonenya, teman-teman. Nah, ini real handphone ya, nyala ya masih ya? Masih nyala tuh. Wow. Oke, tuh di lock bisa. Screenshot juga masih bisa. Dan ini masih kelihatan tebal, kita rapiin supaya dia nggak curiga kalau HP-nya di wrapping kan. Taunya dia tuh ini cuma di chat, ya nggak, Andre? Nggak taunya nanti pas di nelfon tiba-tiba ada suara dari situ ya kan, dia kaget. Iya. Time to painting. Kita pakai warna merah dulu ya. Habis ini gantian lu juga, Andre, ya. Yang nyemprot ya, Andre. Salah dong. Kalau mau mutihin gigi jangan pakai itu, pakai apa? Pakai Estodia. Gila. Oh no. Jadi iPhone Red ya. iPhone Red. Balik teman-teman ya. Tapi sebaliknya kita warnain warna hijau. Nanti Andre. Oke, sekarang giliran gua. Jadi handphone ini ceritanya dia ini nggak berbentuk seperti handphone ya, karena kan ini kan ada warnanya udah merah. Nah sekarang giliran gua dibaliknya ya kan. 1, 2, 3. Coba kita ini dulu ya. Merah habis itu hijau. Oh no. Jadi intinya pada saat nanti handphone ini kita taruh di meja dapur, bukan di meja makan banget ya, di meja dapur lah ibaratnya gitu. Dia nyari-nyari mana ya, dia mana ya. Jadi ntar dia kira nih benda apaan gitu kan. Soalnya bentuknya nggak jelas gini, wrapping-wrappingan gini, begitu warna-warna gini. Nah setelah nanti pas dia lagi nyari-nyari agak-agak mau marah, kita telepon ya kan. Pas kita telepon bunyinya ada di sini gitu. Nah dia akan kaget. Sebenarnya sih udah cukup ya nih ya. Ini merah sama hijau. Iya. Kita proses pengeringan dulu. Guys, ini udah jadi nih guys. Ini hijau dan merah. Dan ini tidak berbentuk seperti handphone mahal. Dan ini berbentuk sebagai batu bata. Kayak batu-batuan gak jelas atau pokoknya kayak barang-barang biasa lah gitu. Jadi dia gak mungkin handphone saya ini gitu. Nanti setelah kita bunyikan handphone nih, kita telepon. Nah baru ada bunyi kan handphone dia kan ada bunyi ringtone-nya sendiri tuh guys, beda-beda. Kita semua di sini ringtone-nya beda-beda semua. Nah dia akan kaget. Ini aku bunyi di sini pas dibuka ternyata handphone-nya kita pilok guys. Kita warnain, kita kerjain dia, kita rumah diri iseng. Oke, sekarang kita tinggal nunggu ini kering dulu, oke?
A few moments later. Ini kayaknya keringnya lama banget, guys. Jadi untuk mengantisipasi supaya lebih cepat kering, kita wrapping lagi aja ya. Karena sepertinya Ici sebentar lagi udah selesai mandinya, teman-teman. Pasti dia bakalan tanyain handphonenya di mana. Hanya kita buru-buru. Kok biar bisa dibawa-bawa langsung ya, pegang-pegang langsung. Bisa dipegang langsung ya. Terus kita bakal taruh di meja makan seperti semula dan dia pasti nanyain. Langsung kita ke bawah ya. So. Ici belum turun, teman-teman. Kita simpan ini dulu. Taruh aja di meja sini nih. Ya, sip. Aduh, puasa ya? Guys, belum, dikit lagi aja. Itu kenapa di mana ya? Mbak, kayak mana, Mbak? Sama saya. Enggak lihat. Hah? Ini baru turun dari kamar. Enggak ada. Tapi sarapnya di mana? Nggak tahu aku. Dedi yang manggil nggak tahu di bawah. Abis closing tadi Cis basah-basahan tuh langsung lari ke atas. Mau dari saya langsung pegang handphone bawah. Mbak, kamu cari dulu ya. Mau pakai tolong. Oh iya. Gimana ya? Belum ada lagi. Coba deh punya handphone, telepon. Ya, telepon deh. Kamu nggak ada? Dedi nggak? Dedi nggak terdengar ya? Iya. Aku handphone tidak pernah ada suara. Susah nih kalau itu. Dengar nggak sih? Ini kok ada suara. Ngep. Kalau saya bisa, kalau saya bisa. 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 Kalau saya bisa, kalau kerjaan siapa Mbak Yanti paling jujur nih biasanya? Jujur nggak pernah tahu. Enggak, nggak mungkin. Mbak Yanti ini kerjaan siapa paling nggak mungkin nggak pernah tahu. Nggak tahu, nggak mungkin. Yanti ya mana? Oh, aku malah sendam deh ceritanya deh. Kamu jauh kan kayak begini, nggak suka deh. Kamera? Mana? Mbak Yanti cari dulu. Nggak. Mbak kamera di mana? Nggak tahu Mbak Rina. Kalau dapat, Andre baru pertama masuk potong gaji. Ya, Ratna, Ratna mau naik gaji nggak? Kasih tahu kameranya di mana? Nggak tahu aku. Oh bener yang ada gaji? Oh ya. Diki mau naik gaji nggak? Di mana kameranya? Di mana tadi aku baru turun, aku butuh apa apa sih? Eh ini benerin dulu, Matri. Siapa nih tanggung jawab? Andre, Andre yang bikin. Jahat banget. Ini mah jahat banget. Lu kan terus. Astagfirullahaladzim. Guys, handphone aku ini bau chat banget. Ini bau chat banget sih. Ini chat apa sih? Gilok, itu chat gilok. Astagfirullahaladzim, di pilox. Gilok motor dong. Astagfirullahaladzim, udah mau buka puasa. Ini kan luarnya kan aku tutup. Jadi dalamnya aku full chat. Astagfirullahaladzim. Di mana-mana ini dulu baru chatnya. Lu kebalik, Derry. Ini bener. Astagfirullahaladzim, bulan puasa gak boleh ngegas. Gak apa-apa supaya. Sebenarnya tadi udah benar, cuman biar cepat dipegang ya kan. Astagfirullahaladzim, langsung berat loh palaku loh Der. Jadi tuh gini, kan gini tadi aku chat dulu. Astagfirullahaladzim, di mana mana plastik dulu. Kan yang penting pakai plastik. Iya. Maksudnya di dapet dulu. Kok salah ya? Orang gitu kan biasanya. Yang salah kita deh bertemu sama kamu. Astagfirullahaladzim. Ini tuh beneran handphonenya yang dicat bukan plastiknya. Ini tuh beneran handphonenya yang dicat bukan plastiknya. Beneran handphonenya yang dicat bukan plastiknya. Astagfirullahalazim. Kulit kering. Astagfirullahalazim, bulan puasa. Ini pesan-pesannya bulan puasa enggak boleh usil. Ini setan-setan, kita minum dulu ya. Karena kan kalau kita lagi emosi, air putih itu bisa meredamkan emosi. Baca doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mau puasa, buka puasa di pos aja deh. Eh, sini aja tanggung jawab ini dulu. Mau marah, tapi lagi aja. Ini kenapa sih kalau misalkan
yang di dalamnya yang dicat. Jadi Der, yang kamu pakai ini adalah cat motor. Ya Allah. Yang benar-benar buat bodi motor. Ini kan HP ya, susunannya kan beda. Rusak dong, dan dia bisa masuk celah-celah ini loh. Der, ini yang penting bener-bener masih bisa dipakai kan? Kan kalau dicat. Lengket demi apa lengket, Der, lu bener-bener Der. Enggak bisa dipakai, Der. Beneran. Kan dia masuk ke dalam celah-celah ini catnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sponsorin aku ya Allah. Lengket. Bener-bener catnya di dalam plastik bukan ya kan? Dari ganti, gak mau tahu ganti handphone gue. Benerin handphone gue sampai sedia kala sampai gue bisa pakai lagi handphonenya, nggak mau tahu. Gue mau buka puasa, mau cuci tangan dulu. Gak mau lah, gak mau ikut campur lah lu, nggak ikut ikutan lah. Mau? Ini masih ada kemungkinan tuh. Dengar nggak suaranya? Tapi layarnya nggak tahu nih bisa apa nggak. Der, masalahnya walaupun bisa ditelepon tuh makanya gimana kan layarnya nggak kelihatan. Harusnya kita bungkus dulu baru chat. Pokoknya kalau rusak Deri dipecat. Pokoknya kalau rusak Deri dipecat. Benerin Der, gak mau tahu benerin. Ida siapa sih lagian? Aku sama Andre berdua. Andre! Baru masuk, udah bikin huru hara cepet. Aku mau main handphone. Aku tuh gak bisa kalau gak ada handphone. Lagian kamu tadi jahil aku. Enggak. Kamu bulan puasa gak boleh jahil. Gak boleh dendam juga Der, bulan puasa. Tuh, gak boleh dendam juga. Kerjaan di sini semua loh Der. Gue gak mau dipecat, ini ya, bohong. Sebenernya gini, tadi tuh aku kasih plastik dulu, baru dicat, abis itu dijemput lagi pakai plastik seperti itu, jadi aman, slow ya. Kamu kan takut dipecat? Enggak, bercanda kok. Iya. Tuh kan, nah warnanya udah hilang tuh. Teman-teman pesannya dari vlog ini, gak boleh usil dan ketika kita melakukan suatu kesalahan atau keburukan harus berani bertanggung jawab. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tuh, terus jangan pendendam. Ya Anda, tapi karena dia bantuin vlog aku, bantuin konten aku, gak apa-apa deh. Ini tayang di official kan? Ya, enggak dong, aku berjanji gak pinjam kamera doang mau tayang di aku. Tayang di aku. Kan YouTube isinya lagu semua deh. Sekali-kaling. Nyot, yang disiapkan, pokoknya subscribe udah deh. Maafin aku ya guys, yang malah yang punya dendam. Tapi aku tanggung jawab kok. Beliin baru? Beliin baru? Tanggung jawab mengembalikan ini seperti semula. Yaudah deh, aku mau buka puasa. Ayo buka puasa, makan. Yuk, lain bre. Yuk, dah sampai jumpa. Terima kasih ya udah nonton vlog ini. Terima kasih aku udah dikerjain. Jangan lupa buka puasa, berbuka dengan yang manis. Hah? Manis. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kan kerja sama-sama aku. Kalau ada yang ngerjain aku kan kasih tau di kolom komentar. Jadi aku gak gampang dikerjain. Dah.